Cristiano Ronaldo terseret masalah karena terus dikaitkan dengan performa anjlok Juventus pada awal musim ini. Kepergian Ronaldo memang mendadak mengingat sang mega bintang awalnya sudah memainkan satu laga Liga Italia. Sikap Ronaldo yang langsung berubah dan akhirnya kembali ke Manchester United membuat Juventus tidak bisa berbuat banyak. Pencarian pengganti Ronaldo pun terlambat dilakukan hingga akhirnya berpengaruh pada performa awal musim. Selepas Ronaldo, Juventus memang tidak memiliki striker mumpuni yang langsung bisa mengisi posisi yang ia tinggalkan. Alvaro Morata dan Paulo Dybala gagal memenuhi tugasnya sampai pertengahan awal musim ini. Kondisi ini memaksa Juventus mengeluarkan dana besar untuk membeli striker baru pada bursa transfer Januari 2022. Pilihan Juventus jatuh kepada striker Fiorentina, Dusan Vlahovic, yang mencetak 17 gol sebelum bergabung bersama si Nyonya Tua. Fiorentina mematok harga Vlahovic hingga 81,6 juta euro, sekitar 1,3 triliun rupiah, dan Juventus rela menyanggupinya. Meski memiliki catatan gol gemilang, Vlahovic tetap belum bisa menjadi solusi instan. Usai pindah ke Juventus, striker asal Serbia tersebut mencetak 4 gol dan 1 assist. Vlahovic juga tak mampu menolong klub dari kegagalan di Liga Champions. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.